Fibroid ni sangat digemari oleh wanita. Banyak orang tanya saya, fibroid ni kanser ke doktor? Bukan. Jangan takut. Fibroid ni dia bukannya kanser. Tetapi ciri-ciri fibroid ni ialah dia membuatkan kita period terlalu banyak. Kan? Banyak sangat sampai kadang-kadang pening. Sebabkan darah kurang. Jadi tekanan darah kita pun turun. Dan jumlah hemoglobin kita pun turun. Jadi rasa tak sihat lah. Tak selesa kan? Okay, fibroid ni kalau yang terlampau serius terpaksalah buang. Ya, buang sebab kalau dia asyik bleeding je kita tak sihat. Tapi kalau dia tak serius, mungkin doktor cadangkan makan ubat. Okay, untuk stopkan bleeding je. Sampailah seseorang wanita itu menopause. Sebab apa tahu bila seseorang wanita tu menopause, fibroid tu pun dia menopause sekali. Okay, so bagi mereka yang ada bleeding terlampau banyak, macam mana nak tahu ada fibroid ke tak? Senang je, boleh buat scan. Buat ultrasound. Datang klinik buat ultrasound. Nanti kita tengok apa masalahnya sebenarnya dan insyaAllah boleh dirawat dengan baik. Dan anda akan kembali cantik, ceria dan cerdas. So, jumpa saya esok.